akhirnya sekarang kakak menjadi seorang ibu. Kenapa gue netesin air mata? Kenapa perasaan gue jadi gak enak waktu ngelepasin tangan Arif? Bener, Fa, kamu mau nikah sama aku? Kamu janji, kamu gak bohong kan? Coba kamu buka aja. Bayu! Saya penasaran, siapa yang manggil Bayu? Bayu! Udahlah, itu paling orang nyari temennya kok. Rumah ini familiar banget buat gue, tapi gue gak bisa ingat apa-apa. Gue coba masuk aja deh. Papi? Bayu? Bayu, ya Allah. Ya Allah, Bayu. Akhirnya kamu pulang. Alhamdulillah, kamu suka. Kamu selamat dari kecelakaan. Bayu. Kenapa kamu gak langsung pulang? Selama ini kamu tinggal di mana? Mana? Bayu. Bayu, kami semua gembira. Kamu sudah kembali dan sehat-sehat saja, Bayu. Alhamdulillah, ya Allah. Bayu, apa aku bilang benar kan? Bayu pasti balik ke rumah ini. Maaf, kenapa kalian semua manggil saya Bayu? Saya sama sekali nggak ngerti. Dan kenapa kalian semua pasang foto saya di sini? Kenapa ada foto saya? Saya nggak ngerti. Ayo, kenapa kamu bicara seperti itu? Itu nama kamu. Ini rumah kamu. Dan kami keluarga kamu, Bayu. Kalian semua nampak tak asing buat saya, tapi sekali lagi saya minta maaf. Saya nggak tahu siapa kalian semua. Bayu, kenapa kamu bisa lupa sama mama kamu sendiri, nak? Ibu kandung kamu yang sudah melahirkan kamu. Kenapa kamu bisa lupa sama mama? Ibu kandung saya. Maaf. Kalian semua bersikap seolah-olah kalian semua dekat sama saya. Tapi saya sama sekali nggak ingat siapa kalian. Bayu, kamu kenapa sih? Kenapa kamu bersikap aneh seperti ini? Kenapa kamu nggak langsung pulang? Sebenarnya, apa yang terjadi waktu malam itu? Waktu kamu mendadak ikut meeting. Maaf, Pak. Saya nggak ngerti apa yang Bapak bilang. Saya sama sekali nggak tahu apa-apa, Pak. Au! Bayu, kamu kenapa, nak? Sepertinya
Bayu kena amnesia karena kecelakaan. Sehingga, ya, dia nggak bisa mengingat apapun. Baguslah, sekarang Bayu hilang ingatan. Sekarang Bayu sudah pulang. Mama harus tenang. Namun apa lagi nih, ya Allah? Bagaimanapun keadaan Bayu sekarang, kita harusnya bersyukur karena Bayu udah kembali ke sini. Dan aku yakin dengan bantuan kita semua, gak akan sulit buat Bayu untuk kembali ingatannya lagi. Bye, ikut aku ya. Aku akan tunjukin beberapa hal yang bisa ngembalin ingatan kamu. Iya, terima kasih. Permisi. Ayo. Halo? Pak, aku mau bicara, Pak. Ada sesuatu yang penting yang mau aku omongin sama Papa. Ada apa sih? Pak, Papa Rafa hilang, Pak. Aku udah cari dia di mana-mana tapi nggak ada. Handphonenya nggak dibawa lagi, Pak, sama dia. Kan aku jadi nggak bisa nelpon. Pak, kita lapor polisi aja ya, Pak. Zia, kamu tenang aja dulu. Jangan terlalu panik. Sebaiknya kita tunggu saja dulu beberapa waktu. Kalau dia tetap nggak pulang, baru kita lapor polisi. Sekarang ini sebaiknya kamu tunggu aja di rumah. Nanti nggak lama lagi Papa akan pulang, ya? Ya udah. Bentar ya, Bay. Orang itu emang mirip sama saya. Tapi saya yakin, kamu pasti salah orang. Dia bukan saya. Dia cuma mirip aja. Enggak. Aku nggak mungkin salah orang. Aku bisa ngenalin kamu walaupun aku buta sekalipun. Aku hafal bau kamu yang khas. Suara kamu, gerak badan kamu, aku nggak mungkin salah orang. Baik. Coba kamu lihat rekaman itu. Coba kamu ingat-ingat. Itu adalah rekaman waktu kita sama-sama. Kenapa kamu meluk saya seperti ini? Emangnya salah? Aku kan istri kamu. Aku kangen sama kamu, Bay. Enggak mungkin, enggak mungkin. Kamu bukan istri saya. Kamu pasti salah orang. Karena beberapa hari lagi saya akan menikah. Mungkin dia memang mirip sama saya. Tapi saya sama sekali bukan Bayu. Nama saya Rafa. Bay. Maaf, saya harus pergi. Bay, Bayu tunggu, Bayu.
Bayu, kamu mau kemana? Bayu mau pergi, Pak. Dia bilang dalam beberapa hari ini dia akan menikah. Omong kosong apa kamu ini? Luna itu istri kamu. Dan ini rumah kamu. Kamu jangan pergi kemana-mana. Udah berapa kali saya bilang kalau saya ini bukan Bayu. Nama saya Rafa. Dan kalau emang ini rumah saya, selama ini rumah yang saya tinggalin itu rumah siapa? Sekali lagi saya minta maaf. Maksud kedatangan saya kesini, karena saya penasaran aja. Tadi saya lihat di koran, ada orang yang wajah mirip sama saya. Tapi dia namanya Bayu Aryawan. Tapi setelah saya lihat, itu bukan saya. Nama saya Rafa. Maaf, saya harus pulang sekarang. Zia pasti sekarang lagi ngawatirin saya. Zia? Siapa Zia? Zia itu pacar saya, Pak. Dan sebentar lagi, saya akan menikah sama dia. Sebaiknya kita ikuti Bayu supaya semuanya jelas. Iya, Pak. Krisna, Bayu sekarang pulang ke rumah. Berita yang sangat bagus, bukan? Sepertinya semua orang senang sekali ya Bayu udah kembali ke rumah. Ya, semua orang juga tahu dengan kembalinya Mas Bayu bikin semua orang bahagia. Kenapa Tante ngomong gitu? Kamu kenapa sih? Kok kelihatannya kamu nggak suka kalau kakak kamu pulang ke rumah? Oh, siapa bilang nggak senang? Masa kakakku sendiri pulang aku nggak senang? Ya nggak mungkin lah. Ya syukur deh. Tante cuma khawatir aja. Khawatir gimana maksudnya? Gimana ya ngejelasinnya? Tapi Tante tahu. Kalau kamu kecewa banget sama papa kamu yang masih nggak percaya sama kamu. Dan selama ini kamu selalu dinomorduakan walaupun Bayu nggak ada. Entah gimana sikap papa kamu sekarang setelah Bayu kembali seperti ini. Tapi kan kamu sekarang sudah berubah menjadi anak yang baik. Tante yakin kamu nggak akan terganggu dengan masalah seperti ini kan? Makasih banyak ya, udah nganterin tunangan saya pulang. Justru saya mau terima kasih, karena kamu udah nyelamatin dan jaga suami saya. Mau apa kamu di sini? Mana Rafa? Aku kesini mau ketemu Rafa. Aku mau mastiin kalau keadaannya dia di sini baik-baik aja. Terima kasih. Kamu udah perhatian sama suami saya. Saya terima kasih juga kamu udah ngejaga dan ngerawat dia selama ini. Dan saya minta maaf kalau keadaan ini bikin kamu jadi sakit hati. Tapi saya minta kamu pergi dari sini. Jangan temuin Bayu lagi. Karena kalau kamu terus-terusan temuin Bayu, keadaan jadi makin sulit. Tolong. Lupain Bayu. Ini yang terbaik buat kita semua. Saya tahu kamu peduli sama Bayu. Tapi memang kadang dalam hidup kita harus buat keputusan yang sulit. Dan untuk hal ini saya minta kamu untuk jangan pernah lagi berhubungan atau nemuin suami saya. Sekarang saya minta dengan hormat, tolong pergi dari sini. Aku bisa memanfaatkan situasi ini. Zia! Zia! Apa?
Ngapain kamu kesini lagi? Rafa yang mau ketemu sama aku. Tolong pergi. Jangan bikin keadaan jadi makin sulit. Sia. Rafa. Rafa. Oh iya, tunggu, tunggu. Zia, tolong pergi dari sini. Saya mohon. Zia, Bayu, tunggu. Bayu, Zia, tolong pergi dari sini. Please, tolong. Sudah, Bayu, sudah. Ini demi Bayu. Tolong pergi dari sini. Zia! Jangan pergi, Zia! Sudah, Bayu, Bayu, Bayu. Sudahlah. Kalian semua gak ada yang punya perasaan. Zia itu perempuan yang baik. Tapi kalian usir begitu aja. Luna, menurut Bapak, Bayu harus kita bawa ke dokter. Gimana keadaan suami saya, Dok? Sayang sekali, Bu Luna. Saat ini belum ada obat untuk penyakit amnesia. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Banyak pasien amnesia yang sembuh setelah melakukan pemancingan memori. Pancingan memori? Maksudnya apa itu, Dokter? Maksud dari pancingan memori adalah setelah pasien mengalami pengalaman yang sama dengan apa yang pernah dialami di masa lalu, terutama di bagian memori yang hilang. Tapi Dok, suami saya kan kehilangan ingatan waktu kecelakaan. Tapi kan kita nggak mungkin ngulangin kecelakaan itu lagi, Dok. Ya, kalau begitu saya sarankan coba ajak dia untuk mendatangi tempat yang pernah dia datangi dan melakukan hal yang pernah dia lakukan yang berhubungan dengan ikatan emosional. Dan satu lagi ya, Bu Luna. Saya sarankan untuk tidak membiarkan dia pergi membawa uang. Saya tidak pernah menyarankan Bu Luna untuk membiarkan dia membawa uang dalam kondisi seperti ini, Bu. Iya, Dok. Iya. Iya. Sudah lebih dari sebulan kamu gak keluar kamar. Papa rasa sudah cukup kamu depresi karena mikirin Rafa. Kenapa Tuhan kejam banget sama aku, Pak? Kenapa Tuhan ngambil Rafa untuk yang kedua kalinya? Tapi Zia, Rafa yang ini berbeda dengan Rafa yang dulu. Karena dia bukan Rafa sesungguhnya. Tapi dia itu Bayu. Dia menjadi Rafa karena kamu menganggapnya begitu. Dengan memberi nama Rafa, bukan berarti dia betul-betul bisa jadi kekasih kamu yang dulu. Selain wajah mereka yang serupa, gak ada lagi kesamaan antara Rafa dan Bayu. Tapi, Pak. Gak ada tapi-tapian. Sudah cukup kamu bersedih. Papa gak bisa ngebiarin kamu terus-terusan seperti ini. Papa sudah membatalkan rencana kerja Papa malam ini. Karena Papa mau ngajak kamu jalan-jalan dan makan malam. Sekarang kamu siap-siap ya. Jika ada yang bilang ku lupa. Ini ruangan kamu, Bay. Dan mereka ini karyawan kamu. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat. Tadi kamu bawa saya ke makamnya Bimo. Tapi sampai sekarang saya gak bisa tahu siapa itu Bimo. Ya pasti gak asing lah, Bay. Bimo itu sahabat kamu. Sahabat? Orang terdekat kamu. Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat. Menolak semua itu karena ku cintakan.
padaku, sakitnya aku. Jika kau lebih dengar mereka, lagu apa? Hatiku. Ini lagu kita. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Lagunya enak ya? Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin. Kecelakaan ini sama kecelakaan yang malam itu aku alamin, Lun. Tapi sampai sekarang aku masih gak ingat kenapa aku bisa sampai kecelakaan. Udah baik, makanya gak usah dipikirin lagi soal kecelakaan itu. Halo. Halo, Rafa. Rafa, kamu di mana sih? Kok ditutup? Rafa. Aneh. Salah sambung kali ya. Ada orang yang nelfon aku. Tapi aku nggak kenal dia siapa. Tapi yang anehnya di phone book aku ada namanya sih ya. Kamu nggak ingat sama Zia? Zia? Aku sama sekali nggak ingat Zia. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mengingat-ingat, Pak Bayu. Anda ini masih belum pulih benar. Anda ini masih butuh waktu pelan-pelan untuk mengingat semuanya. Tapi dok, kenapa dia nggak bisa ingat kejadian yang belum lama ini ya dok? Itu mungkin saja terjadi, Bu Luna. Karena saat ini dia masih kehilangan sebagian besar memorinya. Dan saya yakin pelan-pelan dia akan mengingat semuanya dan merangkainya menjadi satu gambaran yang utuh. Jadi saya sarankan, tolong bantu suami Anda untuk mengingat-ingat secara pelan-pelan semuanya. Jangan paksa dia, karena saat ini kondisi mentalnya belum stabil. Iya dok. Oke, saya permisi dulu ya. Lun, emang udah banyak kejadian yang aku lewatin ya? Kok satu pun gak ada yang aku ingat, Lun? Ya, ada banyak hal. Tapi gak apa-apa, seperti kata dokter, ntar ingatan kamu akan balik satu persatu kok, Bay. Termasuk Zia. Kalau soal Zia, kayaknya kita harus temuin dia sekarang. Rafa? Luna? Rafa? Kamu kok datang sama Luna? Zia? Saya mau ngucapin terima kasih sama kamu karena udah ngerawat suami saya selama dia sakit. Tapi sekarang ingatan suami saya udah pulih lagi. Saya mau bilang terima kasih udah ngembaliin dia ke saya dengan keadaan utuh. Makasih ya Mbak Zia. Karena kamu udah ngerawat saya. Saya juga meminta maaf kalau selama ini mungkin saya kasar sama kamu. Tapi sekarang kamu lihat sendiri kan keadaan suami saya. Dan saya yakin kamu ngerti apa yang harus kamu lakuin. Kamu janji aja jangan pernah tinggalin aku lagi, Bay. Aku gak bisa hidup tanpa kamu.